Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Gumilang Dera Nadian dalam tayangan informasi cuaca BMKG. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan berkumpul bersama keluarga di akhir pekan ini. Izinkan saya menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari Senin 25 Februari 2019. Berikut informasi selengkapnya. Baik sobat, informasi perakiran cuaca untuk esok hari akan saya awali dari kondisi angin di wilayah Indonesia. Dapat saya jelaskan di sini untuk wilayah selatan Katulistiwa, khususnya di wilayah sebagian Sumatera dan Jawa, angin umumnya akan dominan bergerak dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, angin umumnya akan dominan bergerak dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Sementara itu, dapat saya informasikan pula di sini untuk wilayah Papua dan juga Sulawesi terdapat wilayah belokan angin, di mana di wilayah belokan angin ini berpotensi menimbulkan pertumbuhan awan hujan yang signifikan esok hari. Dari wilayah Papua dan Sulawesi, untuk wilayah Kalimantan pun tampak terdapat daerah sirkulasi angin, di mana wilayah sirkulasi angin ini juga menimbulkan potensi pertumbuhan awan hujan yang cukup signifikan pada esok hari. Sementara itu, untuk wilayah utara Katulistiwa, angin akan dominan bergerak dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Nah, dapat saya informasikan pula bahwa untuk wilayah utara Papua juga terdapat siklon tropis Wutip, di mana siklon tropis ini berada cukup jauh dari wilayah Indonesia, dan siklon tropis ini pula cenderung bergerak menuju arah barat laut hingga utara. Baik sobat, informasi perakiran cuaca akan saya awali dari wilayah Sumatera. Untuk wilayah Sumatera, esok hari kami perkirakan akan terjadi penurunan curah hujan dibandingkan beberapa hari yang lalu. Khusus untuk wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara, esok hari kami perkirakan kondisi cuaca akan cenderung cerah berawan hingga berawan. Namun untuk wilayah Riau, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan juga Bangka Belitung, esok hari kami perkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kita beralih ke wilayah Kalimantan. Untuk wilayah Kalimantan, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kami perkirakan akan terjadi di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan juga sebagian wilayah Kalimantan Tengah. Sementara itu, untuk wilayah Kalimantan Selatan, esok hari akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kita beranjak ke wilayah Sulawesi, di mana untuk wilayah Sulawesi, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat kami perkirakan akan terjadi di wilayah Sulawesi Tengah dan juga sebagian wilayah Sulawesi Barat. Untuk wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara, esok hari kami perkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Lalu untuk wilayah Maluku dan juga Maluku Utara, esok hari kami perkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, namun tidak demikian untuk wilayah Papua Barat dan juga Papua. Karena di kedua wilayah tersebut, esok hari kami perkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kita beralih ke wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan juga Bali. Khusus untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, esok hari kami perkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara itu, untuk wilayah Nusa Tenggara Barat dan juga Bali, kondisi cuaca akan cenderung cerah berawan hingga berawan. Kita beralih ke wilayah Jawa. Untuk wilayah Jawa sendiri, esok hari kami perkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, dan juga Banten. Sementara itu, untuk wilayah Jakarta, esok hari kami perkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang bersifat lokal. Baik sobat, demikianlah informasi perakiran cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi cuaca ini bermanfaat bagi sobat yang akan beraktivitas di awal pekan esok hari. Untuk informasi lebih lanjut, sobat sekalian dapat mengakses laman web kami di www.bmkg.go.id atau unduh aplikasinya di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram serta Twitter kami di @info_bmkg. Dan jangan lupa pula untuk selalu subscribe channel YouTube kami. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.